acara ini untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Alfian. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jenny yang mewakili Pak Zaki Abidi, General Manager Transair yang hari ini berhalangan hadir. Rekan-rekan pengurus dan anggota PWI Bekasi Raya, teman-teman Pokja, wartawan Tarumajaya dan Babelan yang saya hormati, Ketua PWI dan Sekjen PWI yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan semua pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak juga terlalu panjang menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, tapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Transera Waterpark yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga besar PWI Bekasi Raya untuk mengisi liburan bersama anak yatim di tempat ini. Sebagai wujud kebersamaan kita bersinergi dengan Transera Waterpark, mulai hari ini saya berharap kepada rekan-rekan semua, jangan ada dusta di antara kita terhadap Transera Waterpark. Saya berharap terjalin sinergitas yang berkesinambungan, dalam artian kerjasama kemitraan kita dengan Transera Waterpark tidak cukup sampai di sini, karena masih banyak momen-momen lain yang harus kita juga urun rembuk dengan Transera Waterpark, terutama dalam kegiatan sosial lainnya. Karena di Transera Waterpark ini juga ada kegiatan sosial yang selalu digulirkan oleh Transera Waterpark, dan ini mungkin kadang-kadang lepas dari pengamatan kita sebagai insan pers. Kedepannya saya minta teman-teman, terutama khususnya di PWI Bekasi Raya, agar menyuarakan apa yang digelorakan oleh Transera Waterpark dalam kerjasama kemitraan kita, sehingga kerjasama kita bisa terjalin dengan baik sampai pada akhirnya kita seperti saudara pada akhirnya dengan Transera Waterpark. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan apabila pada acara hari ini kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf karena memang semuanya dari saya terutama itu serba keterbatasan. Jadi saya berterima kasih sekali lagi kepada manajemen Transera Waterpark yang telah mau menerima keluarga besar wartawan yang bergabung di PWI Bekasi Raya, Tarumajaya dan Babelan. Semoga yang saya katakan tadi tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan-kegiatan yang ada di Transera Waterpark kita bisa ngundang nih dari rekan-rekan media, khususnya di anggota PWI Bekasi Raya. Sebelumnya terima kasih Bang Alfian, terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua PWI. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya, udah rekan-rekan juga terima kasih. Seluruh manajemen Transera Waterpark juga saya mewakili Pak Jaki Alfivi mengucapkan terima kasih banyak dari rekan-rekan media yang mungkin yang udah pernah liput Transera Waterpark yang sejak mulai berdiri di tahun 2014. Ya, Transera Waterpark itu berdiri 2014. Jadi sampai 2023 ini ya cukup lama juga ya. Mungkin baru kali ini nih, baru kali ini kita mengadakan family gathering atau mengumpulkan teman rekan-rekan media dari PWI, khususnya PWI Bekasi Raya. Sesuai dengan tema kemarin dengan Pak Alfian, kita wujudkan dengan kebersamaan dalam membangun sinergitas ya. Sinergi, kita biar sinergi nih Mas ya, biar sinergi abang-abang, biar kita bisa juga saling membantu. Mungkin juga ada kegiatan dari teman-teman rekan-rekan PWI, ada kegiatan apa kita bisa support. Mungkin juga kalau ada kegiatan-kegiatan di Transera pun juga kita minta di support dari rekan-rekan media. Mungkin juga seperti itu aja sambutan dari Transera Waterpark. Saya mewakili Transera, manajemen Transera Waterpark dengan Jimmy, manajer Marco. Mungkin waktu dan tempat bisa dikembangkan kembali. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Bapak Jemi yang sudah menjelaskan bagaimana selanjutnya sinergitas yang akan kita bangun bersama PW Bekasi Raya dan Transera Waterpark. Selanjutnya kata sambutan akan kita berikan kepada Bapak Ketua PW Bekasi Raya, Bapak Ade Muksin SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jimmy selaku manajer yang mewakili daripada Pak Zaki Apipi. Yang terhormat owner juga Bapak Thomas ya. Bapak Thomas, sampaikan salam hormat kami dari PW Bekasi Raya. Terima kasih yang tak terhingga dan ini adalah luar biasa. Yang terhormat teman-teman dari keluarga besar PW Bekasi Raya beserta keluarga, yang saya hormati juga teman-teman wartawan dari Babelan dan Tarumajaya dan bisa bergabung, terima kasih. Saya ucapkan selamat bergabung dengan PW Bekasi untuk menikmati fasilitas di Transera Waterpark. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan sudah diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang luar biasa kita bisa berkumpul pada acara apa namanya family gathering PW Bekasi Raya bersama anak yatim yang mengusung tema wujudkan kebersamaan dalam membangun sinergitas yang digagas oleh Bapak Ketua PW Peduli Bapak Alpian yang bekerja sama dengan Transera Waterpark sebagai destinasi wahana air terbesar di Indonesia. Ya, weh, terbesar ya. Iya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini saya mewakili keluarga besar PW Bekasi Raya menyampaikan ucapan terima kasih lagi Pak atas kesempatan yang telah diberikan ini. Gitu kan, dan ini sangat luar biasa. Semoga sinergitas kita ke depan antara Transera dan PW Bekasi Raya dapat bekerja sama yang berkesinambungan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada anak yatim yang sudah pada berenang dan tidak ada di sini. Sepertinya sudah diceburin sama yang bawa. Ya Pak Alvian ya. Saya ucapkan terima kasih juga Pak Alvian ya. Ya kan gitu, atas hadirnya anak-anak yatim. Terus sebelum saya sampaikan hal yang paling krusial adalah apa namanya PW Bekasi Raya yang meliputi dari kota dan kabupaten bisa terus bersinergi dengan teman-teman ya kan gitu dengan Transera Waterpark. Sebelum saya tutup, mari kita doakan Transera Waterpark ke depan bisa lebih sukses lagi, lebih menjadi satu destinasi wahana air terbesar di Indonesia, menjadi pilihan keluarga baik di Kota Bekasi maupun di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nyebur ke fasilitas yang ada di Transera Waterpark, pembacaan doa akan dibawakan oleh Bapak Maulana. Ya, dibuka dulu dengan doa Pak. Jadi kita biar selamat-selamat semua. Gak apa-apa, ini namanya tempat santai, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kolam berenang ini. Alhamdulillah, amin. Makasih. Ini pakaian maaf seperti ini ya. Anda kalau pernah. Khusus untuk dari pimpinan Transera, untuk manajemen, bagaimana terima kasih sebelumnya. Dan rekan-rekan untuk hari ini kita berdoa bersama, untuk mudah-mudahan di hari ini kita diberikan keselamatan dan berkah kemudian hari. Untuk yang beragama Islam, kita berdoa sama-sama, untuk kamu lain berdoa masing-masing. Gitu ya. Pertama kita ucapkan,
Kemaidatun Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dan sakirin hamdan na'imin rahmi yuhabi ni'amah wa yuhabi majidah ya rabbanal alhamdu wa suhri jilali wa sallallahu alaihi wa sallam sultanik Allahumma salli wa sallam wa sallina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni asalaka panam ikhidin ba'ibatan bergeset wa jilatan bilmi wa barukan fi rezeki wa taubatan qobdal maut wa rahmatan indal maut wa mafirotan badal maut Allahumma hawin alinu fi syekaratul maut wa nazatam dan naru afayna lisab Robana tusikulubana badana hadatana wa hablana min al-rahmah innaka antal wahhab. Robana dzulamna anfusana wa lam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna min al-khasir. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal walhamdulillahi walamin. Demikian doa hari ini mudah-mudahan dijabah. Dan hari ini kita berikan keselamatan juga tujuan kita capai itu khususnya terima kasih pada manajemen Tasera. Semoga kita jadikan bersama dengan ketua PBC bersama rekan-rekan PWI jadi makbul ke depan kemudian jadi sahabat jadi mitra yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi rangkaian acara kita acara seremonial. Acara selanjutnya akan kita lakukan foto bersama dengan Bapak Jimmy di panggung ini aja ya foto bersama jadi artinya event ini benar-benar ada gitu ya cocok gak? Cocok cocok lah